kalau sama Putri agak mirip lah gitu ya. Ya udah, akhirnya Putri sama Feral gitu. Justru yang nggak ada ya, Feral malah welcome banget, pak. Eh lucu. Jadi gini, kalau saya lihat tadinya pengennya ya Putri sama Eko, cuma nggak ganteng Eko Patrio gitu ya. Jadinya yang ganteng siapa di situ ya? Selain ada Stephen William sama Feral. Terus dilihat-lihatin yang cocok Feral nih kelihatannya gitu ya, karena Stephen William kan sudah punya ini. Jadi ya memang cocok-cocokan aja. Terusnya yang cakep siapa perempuannya di sini gitu ya? Yang bersahaja, yang masih jomblo gitu. Oh Putri. Jadi ya memang ya udah, cuma nggak ada kepentingan apa-apa, jadi ya udah gitu. Karena kader PAN semuanya, kalau yang cewek-ceweknya udah bersuami semua gitu ya. Ada Desi Ratnasari, cuma nggak cocok sama Feral, dianggapnya kayak emak-emak anak jatuhnya gitu. Kalau sama Putri agak mirip lah gitu ya. Ya udah, akhirnya Putri sama Feral gitu. Justru yang nggak ada ya, Feral malah welcome banget, malah lucu nih, seru gitu ya, seru banget gitu. Putri juga demikian gitu. Kok ada sih idenya kayak gini segala macam gitu ya. Udah yang penting fair. Semua akhirnya mendukung, termasuk Primus yang enggak pernah mau-mauan. Ini menarik juga. Primus tuh enggak pernah mau. Lihat deh, coba iklan yang pan-pan joget-joget segala macam, Primus enggak mau, pasti alasannya sibuklah apa segala macam, saya enggak tahu. Tapi pada saat saya bilang, "Primus, tolong nih ada bikin akad jadi penghulu gini-gini ya. Mau enggak?" Oke, Feral, kamu jadi tunangannya pria, kamu gini, ntar begini, mau nggak? Iya. Putri mau gini. Oke, semua banyak. Jadi teman-teman tadi lihat ya, kalau misalnya lihat, itu durasinya sebenarnya kalau itu kan tadi disingkat, durasi 2 menit tuh keren banget. Udah kayak sinetron-sinetron di TV-TV gitu. Ya, kalau masalah cocok atau tidak cocok, saya kembalikan ke mereka ya. Kan mereka yang tahu gitu ya. Kalau saya cuma director dari iklan tersebut gitu ya. Tapi kan yang satu jomblo, yang satu juga jomblo. Ya, why not? Kenapa enggak gitu. Tapi kembali lagi lah ke mereka gitu ya. Kan sekarang yang penting konsennya adalah mereka ini sama-sama nyalek loh. Sama-sama nyalek, jadi sekarang konsennya adalah bagaimana caranya dia memenangkan di dapilnya masing-masing itu dulu. Mbak Putri di Lampung, Feral di Karawang. Ini mereka harus konsen di situ gitu ya. Kalau masalah yang tadi cocok dan tidak cocok, ya udahlah, biarlah mereka yang merasa. Jadi memang ini sebenarnya direktur dari yang akad sama yang dukun sama Valentine nanti, tiga-tiganya dari saya, ide kreatif director saya. Jadi itu saya yang mengolah itu. Dan alhamdulillah, karena tadinya mau tes buat di medsos saja kan, buat di TikToknya PAN sama Instagram, totalnya viral dan ya orang seneng gitu lah. Sama halnya kayak lagu PAN kan tadinya cuma buat di medsos saja. Tiba-tiba orang senang segala macam, akhirnya yang jadi iklan di TV. Ini alhamdulillah sama Pak Jul, kok ini karena viral masukin ke TV aja. Jadi ntar TV-TV semua ada. Dari bukan hanya 4 TV, tapi semua TV tampil. Ya alasannya gini, saya ngelihatnya kan kalau orang apalagi menikah, itu akad nikah, itu deg-degannya sama kayak pemilih pemula juga deg-degan juga loh, masih galau, gundah, gulana gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ini ada korelasinya gitu ya. Jadi menikah sama pemilih pemula tuh buat saya ada korelasinya, sama-sama deg-degannya gitu. Nah akhirnya di situ jangan ragu, jangan ini, jangan apa maksud saya tuh, kalau menikah galau dan sebagainya pasti ada. Milu juga sama, galau pasti ada. Tetapi saya meyakinkan bahwa kalau nyoblos PAN pasti benar gitu. Semua produk juga jatuhnya pasti ada yang pro dan kontra kan. Semua deh, saya merasakan gitu. Ya gak apa-apa selama gimmick itu tidak merugikan orang lain gitu ya. Dan yang diajak pun juga welcome semua. Dan pemirsa di rumah juga happy gitu ya.
Dan yang keempat juga viral. Kalau viral kan artinya apa sih? Diterima oleh masyarakat gitu loh. Jadi ya kembali lagi buat saya, alhamdulillah produk-produk iklan-iklan atau produk medsosnya di PAN diterima oleh masyarakat. Kalau misalnya joget-joget itu kan sebenarnya bisa aja di mana aja ya. Memang kebetulan waktu itu memang sedang istirahat, dan itu tidak di ruangannya Pak Menteri banget, bukan, itu di ruang tamu. Memang biasanya kan kalau ruang tamu kayak begini aja tuh ada logo PAN-nya segala macam gitu, sama di situ juga ada logo Mendag. Jadi ya itu sih, alhamdulillah udah clear masalahnya. Kalau buat saya lihat juga gitu ya, kalau misalnya tidak mengganggu orang dan segala macam ya tidak apa-apa lah. Kalau memanfaatkan fasilitas tuh kampanye apa gitu, mendatangkan orang banyak segala macam gitu. Kalau itu kan cuma apa dalam kondisi direkam video gitu doang. Mudah-mudahan iklan yang ada 3 item berkaitan dengan Valentine nanti. Tadi belum ditayang Valentine-nya. Lalu yang akad, yang 3 tentang cerita dukun, itu mudah-mudahan juga diapresiasi oleh pemirsa di rumah semuanya dan bisa dinikmati.